Lur, apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Balik lagi lur, ketemu dengan aku Lae Pandiangan. Di video kali ini lur, aku mau melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya saya mereview instalasi ini. Saatnya kita mulai menggunakan instalasi ini. Nah, instalasi ini nanti akan kita tanam beberapa jenis sayuran yang sudah sebelumnya bibitnya kita semai. Ini ada bibit selada, ini sudah siap pindah tanam. Ini juga ada pakcoy dan sawi. Nah, itu ada kangkung tapi itu belum siap pindah tanam. Ini untuk bibit pakcoynya agak sedikit kuning, maklum aja lur karena dia belum mendapatkan nutrisi dan juga karena faktor cuaca. Jadi kan di bulan-bulan September ini memang lagi musim hujan ya, jadi sinar matahari itu sedikit berkurang karena cuaca mendung. Itu yang menyebabkan bibit kita berwarna kuning, tapi itu tidak menjadi masalah sama sekali karena nanti setelah masuk ke instalasi dan mendapatkan nutrisi, dia akan kembali hijau segar, hijau royo-royo. Dulur-dulur, seperti apa caranya memulai menanam dengan cara hidroponik ini? Pantauin terus video ini, semoga bermanfaat bagi dulur-dulurku yang menonton. Jangan lupa lur, bantu channel ini agar semakin berkembang dan bertumbuh dengan cara like, subscribe, dan share. Dukungan dari dulur-dulurku sekalian sangat mempengaruhi konten-konten kita agar kita juga tetap semangat dalam membuat konten. Karena jujur aja lur, yang namanya kita buat seperti ini kan pasti ada tujuannya. Selain kita bisa monetisasi, kita juga kalau banyak yang nonton kan makin semangat dalam mengupload video-video lainnya yang pastinya berhubungan dengan tanaman hidroponik maupun budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Nah, ini lur, sudah saya isi semua net pot. Ini net potnya seperti ini. Nah, untuk bagian depan ini karena dia saya buat sedikit miring, jadi airnya itu lebih tipis. Nah, kita butuh net pot yang lebih panjang. Tapi kalau dia yang bagian belakang ini airnya lebih tinggi, kita kasih net pot yang pendek. Ini menyesuaikan dengan kontur dan lahan yang dulur punya ya, atau dengan model pipa instalasinya juga. Nah, bibit ini caranya gampang sekali. Ini seperti ini, udah kita potong-potong kian. Nah, bentuknya seperti dadu, kita potong seperti ini lur. Ini tinggal kita masukkan aja ke atas. Tinggal kita masukkan ke dalam net pot yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, kalau untuk tanaman selada itu maksimal satu ya, pakcoy bolehlah dua, sawi boleh dua, tapi kalau untuk selada itu harus satu lur, karena selada ini kan dia mengembang, membesar. Kalau kalian pasang dua nanti hasilnya sangat kecil, kurus, dia tinggi-tinggi kurus. Nah, itu tidak laku biasanya kalau kita jual di pasaran. Berbeda dengan pakcoy, sawi, dia kalau makin kecil itu konsumen makin suka karena lebih manis rasanya dan ya kesannya tanaman itu muda, jadi lebih manis gitu. Makanya kalau untuk pakcoy kadang saya buat dua itu satu net pot. Tapi balik lagi lur, tergantung kalian juga ya, apakah kalian mau konsumsi sendiri atau target pasar juga kadang berbeda. Swalayan juga ada yang dalam satu kemasan pack itu isinya 3 untuk 250 gram, jadi dia lebih besar. Nah, dulur-dulurku, semua paralon pipa ini sudah kita isi dengan sayuran. Untuk pipa yang pertama ini kita isi dengan selada. Nah, untuk yang bagian belakang sana itu kita isi dengan pakcoy dan sawi tadi ya. Nah, setelah semua tanaman ini kita isi dengan sayuran, langkah selanjutnya ialah kita memberikan nutrisi untuk kebutuhan tanaman ini. Sedikit dulur-dulur aku terangkan, pada saat kita menyemai bibit sebelum dipindahkan ke instalasi pipa ini, biasanya saya membutuhkan waktu tergantung sayurnya ya. Kalau untuk selada itu 2 minggu dia masa persemaiannya. Jadi dari bibit itu saya semaikan di tempat yang kemarin itu styrofoam box, styrofoam anggur ini di sini. Lebih kurang 2 minggu saya jemur. Baru setelah dia sedikit besar saya pindahkan ke dalam pipa ini. Nah, kalau untuk pakcoy, sawi itu biasanya 8-10 hari. Nah, ini ada yang masih kecil lur, contoh yang masih kecil yang masih saya jemur. Nah, ini kangkung dan ini bibit selada. Nah, nanti kangkung ini udah berumur 2 hari, kira-kira paling lama 5 hari lagi ini udah bisa kita pindahkan ke instalasi. Kalau yang untuk selada ini masih umur 5 hari, kurang lebih ya sekitar semingguan lagi lah baru bisa kita pindahkan ke instalasi hidroponik ini. Dulur, dia sebaik kita semai itu kalau udah tumbuh seperti itu belum bisa langsung kita pindahkan ke dalam instalasi ini ya, itu rentan mati. Yang kedua, nanti lebih boros dia di listrik dan di nutrisi. Jadi untuk sementara sebelum dia berdaun ampat, kalau pakcoy dan selada juga berdaun ampat, itu masih kita semai di masa persemaian. Nah, lanjut, ini pompanya sudah hidup, kita kasih nutrisi ke dalam bak ini. Ini tong ini merupakan bak utama, atau dari sinilah disuplai air dan nutrisi. Karena pada dasarnya hidroponik ini tidak menggunakan tanah sama sekali dalam membesarkan sayur ini, jadi pure murni hanya 100% air, maka sebagai pupuknya atau nutrisinya itu perlu diberikan. Untuk tanaman hidroponik nutrisinya itu namanya AB Mix lur. Berbeda dengan tanaman di tanah, kalau di tanah itu kan biasanya kita kasih pupuk urea, KCL. Nah, kalau hidroponik ini bukan itu nama pupuknya lur, berbeda lagi. Dan kalau di tanah juga kan bisa kita kasih pupuk kandang dan lain-lain. Di tanah itu sudah banyak juga bahan-bahan organik yang bisa menyuburkan tanaman. Berbeda dengan tanaman hidroponik, kita hanya benar-benar 100% mengandalkan air. Jadi butuh yang namanya nutrisi untuk tanaman ini bisa semakin berkembang dan bisa cepat besar. Nah, untuk nutrisi hidroponik itu lur ada banyak warna ya, tapi yang saya pakai itu modelnya seperti ini, warna hijau dan warna merah marun. Nah, yang warna merah marun ini namanya nutrisi pekatan A, dan yang ini nutrisi pekatan B. Makanya dikatakan AB Mix, dia digabungkan dalam satu tandon. Nah, untuk pemberian nutrisi ini itu penggunaannya 1:1 lur. Jadi jika kita pakai semisalnya ini 500 ml, maka ini juga kita harus pakai 500 ml. Nah, pada kesempatan kali ini saya memakainya di angka 400 ml, Lur. Nah, nutrisinya ini langsung kita tuangkan ke dalam bak. Nah, setelah nutrisi A kita tuangkan, lalu kita ambil juga nutrisi B sebanyak 400 ml. Nah, ini, Lur, sudah lebih kurang 400 ml. Langsung aja kita tuangkan. Nah, dulur-dulurku, aku mau bantu sedikit menjelaskan tentang mekanisme pemberian nutrisi. Tadi kan sudah saya masukkan nutrisi ke dalam tandon ini sekitar 400 ml A dan 400 ml B. Nah, angka 400 ini, Lur, itu kalian sesuaikan dengan kapasitas tandon dan banyak tanaman kalian ya. Bukan harus 400 kalian masukkan, itu salah. Jadi untuk lebih tepatnya, tanaman ketika dipindahkan ke dalam pipa seperti ini, baru masuk pipa namanya, itu kita setting angka nutrisinya, kalau saya itu di 500, Lur. Nah, nanti untuk penambahan nutrisinya setiap 1 minggu sekali saya tambahkan sekitar 250. Jadi ada kenaikan 250 untuk setiap minggunya. Jadi minggu pertama 500, minggu kedua 750, minggu ketiga 1000, minggu keempat 1250. Nah, 1250 angka-angka yang sebutkan tadi itu satuannya ppm ya, Lur. Untuk mengetahuinya kita butuh yang namanya alat TDS meter 3. Nah, alat ini merupakan untuk mengukur satuan atau jumlah nutrisi pada tandon kita. Ini kalian bisa lihat, kita hidupkan. Nah, di ujung ini ada tulisannya namanya ppm. Nah, jadi harus berdasarkan angka inilah kita mengetahui berapa nutrisi yang kita berikan tadi. Di sini, Lur, sudah saya ambil airnya sebagai sampel. Ini kita ukur. Nah, di sini sudah tertera angkanya 590. Berarti angka ini sudah mendekati settingan awal kita, yaitu di minggu pertama 500 ppm. Kalau sudah seperti ini ada 2 opsi, Lur. Bisa ditambahkan air biar angkanya 500, bisa juga dibiarkan saja. Saya memilih opsi kedua, yaitu tidak masalah angkanya di 590, yang penting dia tidak kekurangan nutrisi. Karena kalau yang menjadi masalah itu dia kekurangan nutrisi, Lur. Itu bisa menyebabkan tanaman menjadi kuning dan tidak mau besar. Artinya pun kalau dia bertumbuh, dia tumbuhnya memanjang, bukan gemuk dia. Jadi terlihat tanaman yang tidak sehat. Baiklah dulur-dulurku, itu aja yang bisa aku sampaikan di video yang pertama ini. Kita masukkan ke dalam video vlog series cara budidaya tanaman hidroponik dengan sistem DFT. Nah, nanti setiap minggu akan kita update perkembangannya dari benih seperti ini sampai dengan masa panen. Jika dulur-dulurku suka dengan konten-konten di bidang pertanian dan perikanan seperti ini, bantu saya, Lur, untuk mengembangkan channel ini agar semakin berkembang dan bisa kita monetisasi nanti, agar juga semakin banyak teman-teman yang di luar sana bahwa dunia pertanian itu juga menarik untuk diikuti. Akhir kata, Lur, saya beserta seluruh tanaman ini dan ikan-ikan yang ada pada kolam saya ini mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi, Lur, di video-video berikutnya. Sampai jumpa.